Halo guys, kembali lagi di channel gue. So, di video kali ini gue ingin menunjukkan kepada kalian tutorial untuk grinding di game CD:ID ini. Dan ini mungkin informasi terbaru ya guys, setelah sekian lamanya gue nggak bikin tutorial grinding ya guys. Oke, jadi seperti kalian bisa lihat uang gue di sebelah minimap ini. Jadi kalian bisa lihat uang gue bisa sebanyak ini, itu adalah dikarenakan gue grinding terus-terusan ya guys di game CD:ID ini. Dan ini bisa dibilang uang gue ini agak nggak wajar ya guys. Bisa dibilang ini gue adalah orangnya hard grinding ya guys di game CD:ID ini. Jadi gimana caranya gua grinding, dan gua akan kasih tahu ke kalian semuanya gimana caranya daripada A sampai Z, gimana caranya gua grinding di game CD:ID ini ya guys. Jadi misalkan ya guys, kalian adalah new player dan kalian masih nggak tahu ya guys menu-menu di UI-nya game CD:ID ini. Jadi kemungkinan kalian masuk ke public server ataupun private server itu kalian berada di map Jakarta. Jadi ya siapa tahu kalian nggak tahu gimana caranya ya guys. Jadi kalian termasuk di map Jakarta, dan ya untuk job di Jakarta ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 job doang ya guys. Tapi untuk di map Jawa Barat dan Jawa Tengah itu adalah beda lagi ya guys jumlah jobnya, dan itu ada perbedaan lagi ya guys, sama ada job apakah yang paling worth it gitu ya guys. Jadi di sini gua ingin spawn mobil dan gua ingin menuju ke Jawa Tengah ya guys. Kenapa gua harus menuju ke Jawa Tengah? Karena di Jawa Tengah itu adalah tempat yang paling terbaik lah guys untuk kalian ngejob ya guys. So intinya adalah untuk kalian yang ingin grinding di game CD:ID ini, buat kalian yang bersemangat untuk grinding, yang pengen niat banget ya guys bisa mendapatkan uang dengan banyak gitu, yang pertama kalian harus menuju ke map Jawa Tengah dan kalian harus memilih satu job yang akan gua tunjukkan sebentar lagi ya guys. Nah, kalau kita sudah bayar tor dan menuju ke arah sini, kita akan langsung terteleport menuju ke arah Jawa Barat seperti ini ya guys. Di sini juga kalian bisa pilih job di Jawa Barat kalau kalian pengen kerjanya itu di Jawa Barat ya guys. Tapi ya seperti yang gua bilang, gua akan grinding di Jawa Tengah, jadi kita nggak akan pilih job di Jawa Barat gitu. Jadi kita akan langsung saja menuju ke Jawa Tengah. Nah ini dia guys, ini di sebelah kiri itu jalan menuju ke tol Cipularang ya guys, which is gerbang tol Kaliurit, tapi kita harus menuju ke lurusan ya guys. Dan ya kita sudah teleport ke Jawa Tengah ya guys. Oke, sudah terteleport dan ini posisinya kita berada di rest area ya guys. Rest area adalah tempat spawnernya para player CD:ID ya guys. Oke, di sini ada select job, kita bisa pilih job di sini. Dan ya ini lebih banyak job ya guys di map Jawa Tengah, jadi kalian harus pilih job truck driver ya. Ini adalah job yang paling digemari. Nah, kebetulan ini ada temen gue ya guys. Temen gue ini juga ingin grinding ya guys, dan dia pastinya grinding job truck juga ya guys. Nah, di sini kita harus spawn mobil. Nah, ini posisinya di map ya guys, di spawner. Kita langsung saja gaspol menuju ke tempat travel CD:ID di sini. Oke, kita langsung saja loncat, dan ini gua selalunya gua kayak gini ya guys. Kita klik E dan kita harus teleportnya ke map Cirebon. Map Cirebonnya di sini. Oke. Sudah teleport, jadi ini gua nggak cut ya guys. Kita langsung saja menuju ke arah sini. Pastikan kalian lintas jalan ya guys, kalian nyebrang, terus kalian spawn lagi mobil, dan kita akan tancap langsung guys menuju ke ini ya guys, arah yang harus kita tuju. Di sini ada panah birunya juga, jadi kita langsung menuju ke sana. Oke, kita rem di sini, rem. Oke, kalau nggak bisa rem, kalian rapat ke sebelah kanan. Jadi kita langsung masuk ke sini, kita claim job ke TA. Di sini kita harus menuju ke tempat yang harus kita hantarkan delivery truknya. Jadi kita harus menuju ke tempat yang diarahkan ya guys. Dan ya di sini ada spawner truk ya guys. Ya nama juga job truk, pastinya harus pakai truk ya guys. Oke, untuk pemilihan truk ya guys, di sini ada banyak pilihan. Seperti kalian bisa, temen gue ini banyak banget truk yang dia spawn ya guys. Jadi apa yang harus truk kalian yang harus kalian gunakan yaitu adalah truk Isuzu Elf ya guys. Isuzu Elf ada dua di sini, yaitu ada yang seperti yang besar, agak besaran, dan juga ada satu yang kecil ya guys. Nah, seperti yang gue, ini yang kecil guys, ini yang kecil. Dan ya, jadi untuk truk Isuzu Elf yang satu ini, ini adalah top speed 145 km/jam. Tapi kalau truk yang besar seperti ini, itu sebenarnya top speednya 130 km/jam, tapi akselerasinya pelan ya guys. Nah, untuk Isuzu Elf yang gue pakai ini, dia ini ada turbo diesel ya guys. Jadi untuk akselerasinya itu pastinya agak lebih kenceng ya guys. Nah, kalau lebih kenceng itu pastinya tuh akselerasinya bisa lebih kenceng ya guys. Dan menuju top speednya itu sangat-sangatlah gampang. Total giginya ada di 5 ya guys. Jadi kita langsung saja menuju ke arah Cirebon di sini.
Wow, ngedrift. Oh ya, satu lagi ya guys, untuk semua truk ya guys, semua truk di game CDID ini adalah transmisi manual ya guys. Nah, itu temen gua tuh guys, dia juga dapat truk yang sama seperti gua ya guys. Nah, kita sudah dapat ya guys, dan di sini kita harus menuju ke Palimanan. Oh ya, sebelum gua lanjutkan menuju ke Palimanan, gua ingin bagi kasih tahu ke kalian tempat-tempat apa aja yang harus kalian delivery ini ya guys. Yang pertama itu ada di Palimanan, oke. Palimanan itu adalah yang paling di bawah map ya guys, which is di sini. Yang kedua itu adalah Cirebon, atasnya dikit. Yang ketiga itu ada di rest area di dekat-dekat sini. Kalau kita coba satelit, rest area itu posisinya di sini ya guys, seperti kalian bisa lihat di jalan tol. Yang keempat posisinya itu berada di Pekalongan Supermart di sini. Yang kelima, yang paling terakhir itu yang paling jauh, yaitu di Semarang ya guys. Kalian harus mendapatkan tempat yang paling jauh ya guys. Nah, misalkan daripada Palimanan kalian harus menuju ke Semarang, itu kan jaraknya jauh tuh guys. Jadi kalau jauh itu akan mendapatkan gaji yang lebih besar ya guys. Nah, untuk gaji yang lebih besar di antara kalian itu harus mendapatkan itu ada di 77 juta lebih. Nah, itu sangat-sangatlah besar ya guys. Nah, untuk gajinya kalau kalian nggak pakai Game Pass 50% job earning, yaitu ada di 70 juta aja ya guys. Nah, maksud gue Game Pass itu ada gimana seperti ini ya guys. Ini ada Game Pass 2 kali PC, ini nggak penting. Terus ada lagi satu Game Pass, ini yang penting untuk grinding, yaitu harga 399 robak. Jadi ini daripada gaji aslinya kemungkinan ada di 70 juta. Terus kalian, kalau kalian pakai Game Pass ini, kalian akan mendapatkan 50% daripada gaji aslinya gitu. Jadi 77 juta ya guys. Nah, seperti inilah guys, untuk kalian yang mau menuju ke Palimanan daripada Cirebon, kalian harus pandai ya guys, kalian harus bijak mencari jalan tikus ya guys, seperti ini. Jadi ya, ini adalah jalan tikus yang semoga tidak ketahuan sama developer ya guys, tapi pastinya sudah ketahuan lama ya guys, sudah lama banget caranya. Jadi kalian harus nyebrang jalan tol gitu, dan kalian harus menuju ke Palimanan situ ya guys. Kenapa? Karena seperti kalian bisa di map ya guys, daripada Cirebon mau menuju ke Palimanan ini jaraknya sangat-sangatlah dekat ya guys. Jadi kalau kalian pengen keluar tol gitu, terus bayar, terus baru masuk ke jalan Palimanan itu, ya itu memakan waktu ya guys. Jadi mending kita cari jalan tikus saja, biar lebih cepat gitu ya guys. Nah, jadi kita sudah kelihatan Palimanan, jadi kita langsung masuk ke arah sini. Oke, masuk ke arah sini. Nah, ini kayak semacam ada perumahan kecil gitu ya guys. Jadi kalian bisa masuk ke dalam sini, dan kita udah bisa masuk ke jalannya gitu. Jadi kalian nggak bisa masuk lewat belakang ya guys, karena ada pembatas invisible. Jadi kalian harus masuk ke tempat yang gua masuk tadi ya guys. Ini videonya pastinya memang agak panjang ya guys, karena ada banyak banget hal yang bisa diceritakan kalau kalian pengen grinding ya. Oke, kita sudah sampai di sini, kita malah dapat Cirebon lagi cuy. Nah, oke, untuk tempat deliverynya itu ada di sini. Jadi kalian harus ngerem terus masuk ke jalan ini lagi ya guys. Nah, ini juga ada perumahan yang sama kayak tadi ya guys. Jadi kita langsung masuk ke sini untuk keluar dari Palimanan. Nah, lewati jalannya tadi, which is gimana ya, kalian tinggal nyebrang lagi jalan tolnya aja gitu, terus masuk lewat sini lagi ya guys. Jadi jangan sampai termasuk ke dalam lautan seperti ini. Jadi kalau sampai masuk ke lautan itu, kalian harus spawn lagi ya guys. Nah, kita tunggu di minimap ini sampai jalannya hilang ya. Tunggu sampai jalannya hilang, terus baru kita belok menuju ke jalan tol lagi ya guys. Nah, kita nggak akan masuk jalan tol, tapi kita akan nyebrang jalan tol ya guys. Nah, di minimap sudah kelihatan ada jalan tolnya, jadi kita langsung saja nyebrang. Tapi awas, di sini ada kayak semacam batang-batangan, jadi kalian jangan sampai terkena batangan. Wow, hampir kebalik cuy truk gua. Awas ya guys, di sini kalau kalian agak nggak fokus ya guys ngedriving truk, jadi kalian harus awas jangan sampai masuk ke dalam laut ya guys. Jadi kita langsung naik ke arah sini dan agak ke sini ya guys, karena di situ ada pembatasan invisible, jadi nggak kelihatan. Jadi harus ke kiri-kiri dikit ya guys. Nah, kita dapat Semarang guys. Nah, ini dia nih, gua sebagai orang yang sering grinding di game CDID ini, kalau gua dapat daripada Palimanan menuju ke Semarang ataupun daripada Cirebon menuju ke Semarang, itu rasanya itu nikmat banget ya guys, enak banget, karena gajinya itu bisa sebesar itu guys. Nah, bisa sebesar apa ya, ya tadi gua bilang 77 juta, 70 juta, 60 jutaan gitu. Jadi ya memang itu sangat-sangatlah enak banget ya guys. Nah, di sini kalau kalian daripada Cirebon mau menuju ke Semarang, jadi ya kalian tinggal bayar tol aja, terus masuk ke jalan tol ya guys. Masuk ke jalan tol ya tinggal masuk aja gitu, karena memang jalan utama yang harus kita menuju itu memang kita harus lewat jalan tol gitu. Oke guys, sekarang kita posisinya sudah berada di Semarang. Ini gua di hujung map cuy. Tuh, awas ya guys buat kalian yang masuk ke Semarang. Ya, memang di map Semarang ini FPS-nya kalau kalian masuk ini memang agak ngedrop ya guys, karena memang map Semarang adalah map paling
paling ngelag ya guys. Nah di sini kalian tinggal lawan arah aja ya guys menuju ke sini, oke? Tinggal lawan arah aja dan ya memang posisinya itu berada di sebelah kanan sini, jadi kita langsung ya sudah. Dan kita harus menuju ke rest area. Nah ini nih yang paling penting ya guys, kalian lihat muka gua. Yang paling penting itu adalah kalian harus reset karakter kalau kalian daripada Semarang ataupun Pekalongan ya guys. Kalian harus reset karakter untuk menuju ke Palimanan, Cirebon ataupun rest area ya guys. Nah sebenarnya nggak usah reset karakter juga nggak apa-apa ya guys, karena di semua map itu ada tempat transit ID teleport ya guys, seperti di tempat ini nih, seperti ini di semua map itu ada, jadi nggak apa-apa ya guys kalau kalian nggak mau reset karakter. Jadi kita langsung teleport ke Cirebon lagi ya guys. Nah ketika apakah yang harus kalian reset karakter, jadi kalau kalian posisinya berada di Semarang ataupun Pekalongan, kalau dia suruh kalian kembali ke Palimanan, Cirebon ataupun rest area, baru kalian harus reset karakter dan teleport menuju ke Cirebon lagi ya guys. Tetapi kalau kalian daripada rest area ataupun daripada Cirebon ataupun dari Palimanan, kalian mau menuju ke tempat lain, itu nggak usah reset karakter ya guys, karena memang tempat-tempat tersebut lebih dekat ya guys di tempat spawner ya guys. Jadi ya tempat spawner masuk gua itu ada tempat spawn truk ini ya guys. Jadi di sini kalau kalian sudah reset karakter, kalian harus menuju ke Cirebon dan pilih dan cari truk yang tadi lagi ya guys. Kenapa? Karena ini bisa menghemat waktu ya guys, daripada Semarang mau menuju ke rest area, daripada Semarang mau menuju ke Palimanan atau Cirebon, itu kan mengambil waktu yang lama ya guys. Jadi kalian tinggal teleport aja dan kalian tinggal cari truk yang baru lagi aja gitu, jadi itu bisa menghemat waktu ya guys. Rest area ini sebenarnya jaraknya ini nggak terlalu jauh ya guys, dan ya kalau dari Cirebon itu rest areanya itu berada di sini ya guys, jadi ya tinggalkan jalan aja gitu, jadi bisa sampai ya guys. Oke, ini dia rest area KM279 ya guys. Kita langsung saja masuk ke tempat rest areanya di sini. Jadi kita langsung saja agak ke kiri dikit. Kita harus menuju ke mana? Habis ini Pekalongan. Nah, kalau kalian harus menuju ke Pekalongan, jadi kalian tinggal lurusan aja ya guys. Tetapi kalau kalian disuruh ke Cirebon ataupun Palimanan, which is tempat Cirebon atau Palimanan itu kan posisinya berada di belakang sana ya guys. Jadi tinggal lakukan seperti ini aja ya guys. Nah, di sini kita lawan arah ya guys. Kalau misalkan dia menyuruh kalian untuk menghantar ke Cirebon ataupun Palimanan, karena ya memang tempatnya itu random-random ya guys. Jadi di sini gua harus ke Pekalongan, tapi nggak apa-apa ya guys. Kita harus lawan arah. Jadi intinya di sini kalian harus pandai mencari jalan tikus ya guys, agar bisa cepat menghemat waktu, tapi gaji kalian tetap sama ya guys. Nah di sini kita sudah sampai ke Cirebon lagi ya guys. Jadi kalau harus menuju ke Cirebon, kalian tinggal masuk lagi ke jalan sini dan menuju ke sana, dan terus kalian harus bayar tol ya guys. Bayar tol itu harus ke jalur yang benar ya guys. Nah sekarang daripada lawan arah, gua akan tunjukkan gimana caranya kalau kalian daripada rest area menuju ke Palimanan. Kalau Cirebon sudah tadi kita coba ke Palimanan, jadi kalian harus lurus ya guys. Kalian harus lurus, terus kalian harus masuk ke sebelah kiri sini ya guys. Nah itu seperti itu. Nah kalau sudah ada belokan seperti ini, kalian tinggal turun aja ke bawah ya guys. Turun aja ke bawah, tolong fokus ya guys, ini caranya gua gimana. Oke, ya seperti ini. Terus kalian tinggal, nah ini kita akan menuju ke Palimanan nih, Palimanan lagi. Nah jadi seperti ini kalian lakukan. Oke, fokus ya. Kenapa gua belokannya agak ke kanan dikit ya guys, karena seperti kalian bisa lihat itu kayak semacam ada apalah itu guys, kayak platformnya itu agak naik turun gitu. Jadi kita harus menghindari itu ya guys, agar tidak kena, tidak ada tabrakan gitu. Jadi ya itu nggak kena gitu. Nah kita sudah kelihatan ini map Palimanannya. Jadi caranya adalah sama seperti yang awal tadi, kita langsung saja masuk ke dalam sini ya guys. Nah kalau kalian harus menuju ke Cirebon lagi, tinggal kalian ikuti cara yang pertama tadi aja gitu. Jadi ini adalah caranya ya guys, kita bisa masuk ke gang kecil itu ya guys di perumahan tadi. Jadi memang seperti itulah guys caranya. Kemarin-kemarin ya guys, gue pernah bikin live streaming game CDID ini live 24 jam grinding, dan selama 24 jam grinding itu kalian akan mendapatkan gaji seberapa banyak. Nah gue ingin menjelaskan kalau selama 24 jam grinding job truck ini, kalian akan mendapatkan 7 miliar ya guys. Gue grinding selama berbulan-bulan ya guys, makanya bisa uang gue sebanyak ini. Dan juga mobil-mobil di garasi gue yang ada sebanyak ini, jadi gue nggak jual ya guys sebanyak ini mobilnya. Jadi ya memang uang gue masih kekal banyak seperti ini ya guys. Jadi ya ini kalau kalian nekat mau grinding aja ya guys, kalau hidup kalian sama si Daddy aja gitu. So guys, kayaknya itu aja video daripada gue untuk kalian guys. Kalau kalian merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like dulu video ini sebanyak-banyaknya, sampai video ini share kepada orang lain juga ya guys. Kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. See you in the next video guys, dan bye-bye.